Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ajma'in. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Kita sampai kepada pelajaran ke-10. Dan pelajaran ke-10 ini adalah. Kalau saya katakan sebagai poin. Maka ini sebagai poin ya penentu. Dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Karena keseriusan kita di pelajaran-pelajaran sebelumnya Atau kemampuan kita di pelajaran sebelumnya Akan diuji di pelajaran ke-10 ini Dimana di pelajaran ke-10 ini Bacaannya sudah uh, memberikan bacaan-bacaan yang uh, agak panjang Sehingga kita akan dibutuhkan uh, konsentrasi yang penuh Sehingga uh, kita bisa mengucapkan atau membaca dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari masuk ke dalam gabungan dari kalimat-kalimat berikut atau kalimat-kalimat yang ada pada pelajaran ke-10 ini. Dan sekali lagi bahwa ya, apa yang kita pelajari sebelumnya ya sudah terkumpul di pelajaran ke-10 ini. Maka dimohon kepada para uh, kaum muslimin sekalian untuk kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari atau uh, memfokuskan diri pada pelajaran ke-10 ini. Dan pelajaran ke-10 ini yakni mempelajari cara membaca bacaan wakaf ya, cara membaca bacaan wakaf. Di sini kita tidak membahas tentang pelajaran atau tanda wakaf ya. Yang paling penting kita pelajari adalah Uh, sebelum kita mempelajari tanda-tanda wakaf nantinya, maka yang paling penting kita pelajari adalah bagaimana cara mewakaf, ya, bagaimana cara mewakaf, karena wakaf ini adalah menjadi poin yang sangat penting sekali di dalam uh, bacaan Al-Quran, karena setiap uh, individu, setiap orang itu memiliki panjang. Nafas yang berbeda-beda, sehingga cara mewakop pun akan berbeda-beda sesuai dengan uh, kadar daripada nafas yang dia miliki. Maka penting sekali kita mempelajari bagaimana cara mewakop ketika nanti tiba-tiba di tengah bacaan kita mengalami yang namanya kehabisan nafas dan seterusnya. Maka kenali bagaimana cara mewakop yang baik-baik. Kita akan mulai mempelajari cara mewakaf satu persatu. Pertama, kita lihat di halaman 46. 46 cara wakaf yaitu di kalimat muzdajarun. Ya, fokus eh, di mana saya tunjuk pada poin-poin eh, atau tanda-tanda tertentu, maka fokus pada apa yang saya tunjuk ya. Kita lihat di kalimat muzdajarun. Muzdajarun. Di sana ada. Dumah Tanwin atau huruf terakhir dari uh, huruf tersebut dari kalimat ini adalah dumah Tanwin. Perhatikan, ketika kita ingin mewakaf, lihat huruf terakhirnya. Apa harokat dari huruf terakhir dari kalimat tersebut? Maka itu menentukan bagaimana cara mewakaf. Ya, kita lihat di kalimat muzdajarun, muzdajarun ya. Apabila wakaf, maka... Kita lihat cara wakofnya adalah dengan disukun. Muzdajarun apabila wakof dibaca Muzdajar. 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 Oke. Kita lihat selanjutnya di uh, poin latihan. Kita lihat di sana ada Muzdajarun. Ada wanaharin. Ada wana harin. ada wana harin, artinya di sana ada kasroh tanwin, ada kasroh tanwin. Kemudian eh, di kalimat-kalimat terusnya -kalimat ada tudumah tanwin, ada kasroh tanwin, ada kasroh tanwin. Dan di sini kita tidak menemukan fathah tanwin, ya. Kita tidak menemukan fathah tanwin. Nah, adapun fathah tanwin dia memiliki pembahasan yang berbeda tersendiri. Dia nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya atau di pelajaran yang akan mendatang. Nah di sini kita fokus pada huruf-huruf terakhir yang memiliki harokat dummah tanwin dan kasroh tanwin. Maka cara mewakofnya adalah dengan disukun, ya dengan disukun. Baik kita akan lihat uh, apa namanya uh, latihan-latihannya. Kita lihat dari at di atas kita baca lagi sekali muzdajaron, ya muzdajaron apabila waqaf muzdajar. Oke, kita coba baca bismillah sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pelajarannya. Muzdajarun apabila waqaf muzdajar. Oke, muzdajar dan ra dibaca tebal. Insya Allah pelajaran ro kita akan bahas nanti di apa, apa di pelajarannya sendiri dan bagaimana cara menebalkan huruf ro ya ada harus yang harus kita perhatikan adalah cara menebalkan sama seperti kita menebalkan huruf-huruf isti'ala atau huruf-huruf yang tebal yaitu dengan mengangkat pangkal lidah ro juga ketika ditebalkan maka angkat pangkal lidahnya muzdajar jar jadi muzdajar bukan muzdajar bukan muzdajar atau dengan memonyongkan mulut artinya dia tidak ditebalkan dengan memonyongkan mulut melainkan dengan mengangkat pangkal lidah. Kita ulang lagi sekali muzdajarun apabila waqaf muzdajar muzdajar wanahar yaumun asir wadusur على سرور وسعر كذاب أشر بسحر غير صالح من استبرق، اوكي okay. من استبرق غير صالح غير صالح لبشا غير صالح من استبرق لبشا min istabarak. Oke, okay. semuanya dibaca sukun. Nah, poinnya adalah ketika kita bertemu atau mewakaf pada huruf-huruf yang memiliki harokat dhummah tanwin atau kasroh tanwin maka dia diwakaf dengan disukun. Baik poin kedua yaitu di kalimat hajaroh, ya hajaro apabila wakaf dibaca hajar. Kemudian lihat di poin latihan atau halaman latihan. Sini ada hajaro, ada fathah, ada akbaru, akbaru dum, dummah. Ada fathah, ada dummah. Atau juga ada kadaliki, kadaliki atau ada ya kadaliki. Nah kita lihat ada fathah, ada dummah, ada kasroh. Semuanya ada, tapi huruf apa namanya? E, ini adalah harokat satu fathah kasrah, dummah sama semuanya ketika diwakom yakni dibaca sukun sekali lagi ketika kita wakof pada huruf yang memiliki fat, harokat fathah kasroh atau dummah maka dia diwakof dengan disukun kita lihat ya hajaroh hajaroh apabila wakof dibaca hajar ya Hajar dia dibaca su sukun. Kita lihat di poin latihan. Hajar akbar wa liyaghfir li yaghfir kadzalik fa nuqir wa man 'amil fa wa yukaffir Oke, okay, gampang insyaallah ya. Insyaallah gampang sekali. Iya. Yeah. Intinya, lihat poin pelajarannya. Ketika wakob di kalimat atau huruf terakhirnya berharkat fathah, kasroh, atau dumah, maka cara wakobnya adalah di sukun. Adapun di atas tadi kita pelajari, apabila kita wakob pada huruf yang huruf terakhirnya, maaf, pada kalimat yang huruf terakhirnya adalah dumah tanwin atau kasroh tanwin, bi fathah tanwin ya, Apa Artinya selain fathah tanwin maka dia diwakop dengan disukun, ya baik. Kalau sudah jelas, kita lanjut kepada pelajaran ke atau latihan selanjutnya di pelajaran atau halaman 47, kita lihat. Di sini ada wakof yukinuna, artinya mewakop pada kalimat yukinuna. Nah, ini adalah uh, pelajaran yang harus kita perhatikan, ya. Ini ada pelajaran. Yang akan kita pelajari Di kemudian hari nanti Insya Allah di pelajaran selanjutnya Bahwa cara membaca kalimat ini ya Kita akan mengenal nanti Ada istilah Mad arid disukun Atau uh, Mad yang dibaca panjang Dua, empat atau enam harokat Mad arid disukun Nanti penjelasannya Insya Allah di pelajarannya sendiri Insya Allah di, di buku Yang lanjutan Nah Adapun di sini cara mengucapkan di pelajaran ini atau cara melatih pada pelajaran ini yaitu dengan membaca 24 atau 6 ketika di wakop panjangnya ya. Dan di dalam belajar maka sangat ditekankan kita mengucapkannya atau membacanya dengan mad yang paling panjang. Tentu, ini membutuhkan kesabaran kita, ya, dalam mempelajari uh, huruf atau pelajaran mad ini. Butuh kesabaran yang ekstra, karena sesungguhnya bacaan mad ini adalah bacaan yang paling banyak kita akan temui dan mau tidak mau kita harus memperhatikan, ya. Ketika kita melalaikannya, maka akan terjadi kesalahan di sana-sini, yaitu ketimpangan dalam mengucapkan huruf-huruf mad. Ya, ketika, tapi ketika kita sudah memahami dengan baik, maka insya Allah kita akan membacanya dengan baik Dan insya Allah tidak akan ada yang e, timpang di antara huruf-huruf mad Baik, kita mempelajari di pelajaran ini dengan membaca ya, enam harokat Kita coba dengan enam harokat ya, Kita coba dengan enam harokat dan ditetapkan Oke, okay, ditetapkan 6 harokat dulu supaya kita terbiasa untuk mengucapkan bacaan mad dengan uh, tenang, oke. Okay? Baik, kita lihat di halaman 47. <tuh> Ikuti ya dan disimak baik-baik ada kalimat yuqinuna, oke. Okay. Yuqinuna dibaca wakof yuqinun Oke, okay, saya ulangi Yuqinun Apabila waqaf Yuqinun Nah, ini poin pelajarannya adalah ketika ada mad Ya, mad Yaitu waw di dahuli Kemudian bertemu huruf hidup Dibaca waqaf Maka Huruf terakhirnya dibaca sukun dan huruf madnya yang tadi dua harokat menjadi enam harokat atau empat harokat. Oke. Okay. Yukinunah apabila wakaf. Yukinun, la yuminun, illa yadhunnun hum yuqinun wama yashurun wa ya'lamun amma ta'malun ta oke okay. nun dipanjangkan sampai 6 harokat. ولا تكفرون افلا تعقلون وبه يعدلون كانوا يفسقون لعلكم تتقون فيه يختلفون ولا هم يحزنون اليه راجعون لعلكم تهتدون هم المفلحون لعلكم تشكرون فهم لا يعلمون ما ديولان يا لعلكم تشكرون فهم لا يرجعون كأنهم لا يعلمون وهم فيها خالدون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون واشكروا لي ولا تكفرون taqullah wa Oke, okay, panjang ya, mengucapnya panjang dan harus seperti itu. Kita mengucapkannya supaya kita terbiasa untuk membaca mad arid lusuku nanti di belakang dengan baik. Artinya kita tidak terburu-buru ketika kita membaca Al-Qur'an atau kita membaca mad, ya. Baik, itu di halaman 47 perhatikan poinnya di sini adalah ketika kita wakaf pada huruf mad yakni waw sukun yang dihuruf dhammah maka ketika ada huruf di depannya yang disukunkan karena wakaf maka huruf mad yang tadinya dua harokat ia berubah menjadi empat atau enam harokat oke Pada dasarnya huruf ini atau bacaan ini boleh dibaca dua, empat, atau enam harokat. Sekali lagi dalam belajar kita harus maksimalkan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah. Lanjut pada pelajaran atau halaman 48. 48 memiliki hubungan yang erat dengan pelajaran sebelumnya atau dengan uh, wakof sebelumnya yaitu kalimat ajma'in. Ajma'ina, ajma'ina apabila wakof dibaca main sama ya nanti tiga poin di halaman 47 48 dan 49 ini memiliki hukum yang sama yakni dia memiliki hukum mad Ari Li sukun sehingga cara mengucapkannya atau cara membacanya sama Sekali lagi kita membaca dengan panjang 6 harokat baik <tuh> kita coba lagi di halaman 48 siapkan أَجَمَعِينَ أَبَبِلَ وَقَفْ أَجَمَعِينَ عَنِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ قَرْنًا آخَرِينَ مِنَ الْجَاهِلِينَ كنا مشركين بيوتا امنين من الخاسرين ومن المقربين سبيل المجرمين والناس اجمعين وما كانوا مهتدين لمن الصالحين حقا على المتقين عاقبه عاقبه المكذبين ويحب المتطهرين والله مع الصابرين ونعم اجر العاملين لا يحب المعتدين على القوم الكافرين وهو خير الفاصلين وانك لمن المرسلين alaiha min ash-shahidin innallaha ma'as-sabirin dhu 'alal 'alamin oke jadi mengucapkannya boleh dengan langsung dilakukan ya karena sekali lagi melakukan Al-Qur'an itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda laisa minni liman lam yataghanna bil Qur'an atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bukan dari golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qurannya maka bersalah untuk memperindah bacaan Al-Qur'an kita dari sejak dini atau sejak kita uh, awal belajar kita usahakan ya membentuk suara kita baik kita lanjut kepada satu poin lagi di pertemuan ini insya Allah dan uh, latihan yang selanjutnya di poin ini kita akan bagi menjadi dua sesi insya Allah karena panjang dan Uh, selanjutnya kita lihat di halaman 49 sebagai akhir akhir dari pertemuan kita untuk sesi ini yaitu di kalimat bil ibadi bil ibadi apabila waqaf dibaca bil ibad. sekali lagi dia memiliki hukum yang sama dengan uh, pelajaran sebelumnya oke okay, kita lihat bil ibadi ya bil ibadi, Apabila waqaf dibaca bil ibad. Pastikan 6 harakat. Oke, okay, kita lanjut. Tukadziban 'allamahul bayan. Husnul thawab. Bihimul asbab. منهم كل بنان وبئس المهاد ان القي اصاك واخر متشابهات خطوات الشيطان بالعشي والإبكار كفروا في البلاد فلا تولوهم الادبار ويربي الصدقات لا تخلف الميعاد لا يخلف الميعاد لا يحب كل كفار بخارجين من النار اصبرهم على النار واختلاف الليل والنهار ويثبت به الاقدام وان الله شديد العذاب ولا الشهر الحرام فان الله سريع الحساب Jadi, poin pada pelajaran wakof ini adalah yang diperhatikan adalah ujung dari kalimat yang kita baca, yaitu ketika kita berhenti pada kalimat tersebut, maka yang menjadi poin kita bagaimana cara kita menghentikan huruf tersebut atau huruf terakhir dari kalimat tersebut. Baiklah kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar untuk senantiasa istiqomah belajar terutama mempelajari Al-Qur'an ini dan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik melalui metode pembelajaran ini Amin. Amin demikian wasallallahu ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh